Ya pula. Kalau kita nak ada satu kedai runcit macam ni kan. Macam ni. Ni contohlah kedai runcit. Kedai runcit yang bagus, yang komplit. Okey, berapa yang kita kena modal? Kita kata, mesti kita kata berapa tadi? Dalam RM20,000 ke RM60,000? Dalam RM20,000 ke RM30,000? Sekitar RM20,000 atau RM30,000 kan? Ya. Tapi kalau ini kita nak buat bisnes ni, kan? Okey, kalau kita dah buat bisnes tu, akan jangkaan dia berapa lama kita nak boleh balik modal? Ini mesti kita balik modal dulu lah, bukan untung. Okay. Biasanya dalam balik modal dalam berapa? 3 atau 2 tahun. 3 atau 2 tahun kan? 3 atau 4 tahun lah. Contohnya, nak balik modal. Itu baru balik RM20,000. Sampai itu, dalam hari yang sama kita nak rolling. Tapi kalau yang ni, bisnes yang ni, RF Fuel ni. So, bisnes ni dengan sekali modal sahaja. Kalau yang macam ni, kita dah ada kedai macam ni, kita kena beli barang lagi, top up barang, kena keluar, kena masukkan eh. Keluar, kita kena keluarkan duit lagi, kita nak kena beli barang, keluarkan duit lagi, beli barang. Kalau macam ni, kita tak payah keluarkan duit dah. Maknanya, modal yang pertama, kita dapat barang. Lepas tu yang untuk seterusnya, kita share je ke orang. Kita bagi orang, bagi tahu orang. Ini bagi tahu orang, ini ada satu bisnes yang bagus, ini ada produk yang baik. Kita bagi tahu orang je. Lepas tu orang tu masuk, kita akan dapat untung lagi. Untung je dapat. Sebab tu, modal dia berapa? Agak-agak lah kalau nak dapat untung RM4,000 setiap hari. Agak-agak kalau nak dapat untung RM1,000,000 lah. RM1,000,000. Berapa modal? Agak-agak. Dalam biasanya kalau bisnes. Kalau bisnes. Nak dapat RM1,000,000 untung. RM1,000,000 untung? Okay, tak payah cerita RM1,000,000 lah. RM100,000 lah. Nak dapat RM100,000. RM100,000? Tak tahu juga. Kalau nak buat bisnes, biasanya orang nak buat RM1,000,000 lah. RM1,000,000 punya bisnes, nak dapat untung RM1,000,000. Biasanya dia modal yang dia keluarkan mesti kurang 2 angka daripada tu. Maknanya RM100,000. Ataupun RM50,000 dia kena keluarkan modal untuk dia pusing-pusing balik. Kalau ambil modal yang balik. Modal besar, untung besar lah kan. Kalau yang macam ni, kita buat bisnes ni, setakat ni lah. Dah ada, cuba awak tengok. Dah ada berapa orang jutawan? 52 orang jutawan. Ini sekarang dah ada 52 jutawan. Untuk akan datang lagi lebih kurang 100 orang lagi nak jadi jutawan. Berapa modal dia? Modal dia baru ni 2310. RM2310. Macam modal harga ribu tapi untung potensi dia dapat pendapatan juta sampai ke jutaan. Maknanya 50 orang dah dapat jadi juta. Dah dapat income juta ni. Kita insya-Allah lah nak ke sana kan. Terus sekarang ni sebab tu saya suka bincang buat bisnes ni. Sebab kalau contohnya, bayangkan ramai lagi orang tak tahu kelebihan dan bisnes ni. Kita duduk kat sebelah ni pun tak tahu kan. Betul? Apatah lagi kalau kita balik kampung nanti, jiran-jiran, kawan-kawan kita semua lah banyak lagi tak tahu. Maknanya apa? Maknanya potensi orang nak tahu ni banyak. Maknanya kalau macam produk lain, cuba cakap produk lain, produk kesihatan yang tahu. Produk kesihatan yang tahu. Apa? Shakely ke, Amway ke, apa tu, sekian-sekian vitamin ni, vitamin tu, banyak dah kan. Tapi kalau yang ni, produk yang sama, produk vitamin. Mana produk tak ada? Produk kat sebelah. Dia produk hanya sapuan. Produk sapu, produk vitamin tapi sapu. Nah, aku ambil kejap lah. Punyalah bersungguh nak ambil cerita ni. Kejap. Okey, macam tadi saya cakap kan. Kalau kita jumpa produk-produk kesihatan yang lain, produk kecantikan yang lain, okey, tak ada satu produk yang mana satu untuk kesihatan, satu untuk kecantikan. Kalau orang perempuan lah terutamanya, kalau dia untuk cantik muka, berapa yang diperlukan untuk apa, skin care muka dia? Skin care dalam berapa produk ada? Produk ada serum, ada tu, ada ni apa? Berapa macam? 2 5? Dia dalam 5 kan. 5 barang kan untuk buatkan muka dia kan cantik. Tapi kalau yang ni, dalam satu ni boleh komplit untuk 5-5.
Lepas tu plus satu lagi. Apa dia satu lagi? Satu lagi untuk kesihatan dalaman, untuk kecantikan dalaman. Cantikan dalaman orang kata kan. Dah dengar tak orang kata inner beauty? Pernah? Ha. Dengar kan inner beauty tu maksudnya kecantikan daripada dalam terselah pada luar. Ha, ini saja. Ha, sebab apa dia cantik daripada dalam kepada luar. Dan dia sihat daripada dalaman kepada luar. Dalam sihat, luar automatik akan sihat. Sebab itulah kita guna yang ni. Ini cream Firmax ni. Okey. Lagi satu tu yang saya cerita vitamin tadi kan. Kita kan cerita kita makan vitamin C, vitamin E, kita ada suplemen tu, suplemen ni, kita dah makan macam-macam. Tapi kalau yang ni, ini juga adalah vitamin juga. Ini adalah suplemen juga. Ha, dia berfungsi sebagai suplemen untuk bantu kita punya kesihatan makanan tambahan untuk kesihatan. Ha, tapi dia bukan makanan. Jadi kita tak perlu makan. Kita hanya sapu saja pada apa kulit kita. Okay. Dan dia sangat mudah sebab dia sapu sedikit saja. Lepas tu dekat luaran orang kalau nak cuba apa-apa produk yang makan dia takut kan. Ha, kalau saya bagi satu pil ni untuk sihat, mesti awak takut nak makan kan. Tapi kalau kita sapu senang je. Senang je orang nak bagi, orang nak test, nak cuba. Kalau macam ni kan, saya nak bagi cuba mesti awak kata boleh je kan. Tak ada masalah pun. Bukannya apa makan pun. Okey. Saya nak tanya apa? Nak tanya apa? Produk tu senang diserap ah. Memang dia sangat senang cepat diserap dalam kulit. Kalau cepat kering sebab dia bukan dia tak berminyak pun. Okay, kalau nak stop dulu. Lagi satu dia memang cepat menyerap dalam kulit, dia tak berminyak, dia tak melekit. Bau dia pun wangi. Dia sangat sesuailah untuk semua peringkat umur. Kalau kita ada baby, ada anak-anak yang mana muka dia apa ada penyakit kulit, yang mana apa ada gatal-gatal, sehinggalah yang pada umur yang dah 60 70 sangat sesuai. Sebab dia lembut, dia macam lotion. Rasa dia macam lotion je, lembut. Lepas tu dia sangat sesuai kalau orang yang ada masalah kulit alergi, ada masalah kulit sensitif, dia untuk merawat yang kulit, masalah kulit dia. Okey, bagus. Okey, ni kita sambung pada apa business, macam mana dia punya. Nak tulis kat sini. Apalah, saya tulis kat sini lah. Nanti okey. Yang saya sambung tadi cerita kan, kalau kita nak mulakan okay, macam ni. Kalau kita nak buat bisnes, kita mesti cari satu bisnes yang modal kecil untung besar. Betul? Akak rasa akak dah dapat jumpa ke satu bisnes yang akak rasa lah apa yang akak nak buat? Kalau akak rasa akak dah jumpa satu bisnes modal kecil untung besar, tak rasa apa akak nak buat? Nak mesti nak tahu lagi kan apa dia bisnes tu kan. Okey. Nak cakap dengan orang pun okay, sikit lagi. Nampak you punya bos pun kata produk ni bagus. Produk ni memang bagus. Lepas tu tinggal dia ada masa ke tak ada masa je nak join. Sebab apa? Sekali produk ni kan, kita join Jadi member dan jadi apa, dapat ibarat kalau kita dapat member tu, ibarat kita ada kedai satu. Kita buka satu kedai, satu keluarkan modal hanya sekali modal, dan dia tidak ada apa expired, dia lifetime membership, lifetime keahlian. Macam ada sesetengah produk lain dia kena renew tiap-tiap tahun, kena bayar yuran keahlian, bayar yuran RM100 ke RM30 ke. Kalau macam ni sekali je modal. Okey, berapa modal dia? Contohnya modal dia RM2,310, ni keahlian dia seumur hidup, ni sekali je kita kena bayar. Lepas tu kita akan dapat produk ini. Kita akan dapat produk ini sebanyak 14 kotak. Ni harga ni RM170 satu ni. Okay, ini yang baru. Okay, kita akan dapat 14 kotak. Kalau apa 14 kotak ataupun kita panggil 7 set. 7 set. Satu set ni kita sama dengan 2 kotak. Ini istilah inilah. So, macam mana bisnes dia? Apa macam mana bisnes ni mudah? Sebab apa? Produk ini
Produk ini syarikat RFG World ni dah masuk ke 52 negara. Wow. Ha, 52 bukan 5 negara, bukan 10 negara. 52 negara. Mana nampak ni? 52 negara. Right? 52 negara. So, bayangkan kita mudah kita nak promote kat orang, mudah kita nak jual kat orang. Kalau contohnya kita ada kawan dekat Indonesia, kita ada kawan dekat Thailand, Singapore, kat Asia ni dah penuh dah orang. Kalau dekat Rusia nanti, ada kawan dekat Australia, kawan dekat Rusia, kawan dekat USA, US. Orang US pun pakai, orang China pun pakai, Jepun pun pakai. Ha, itu yang special. Maknanya market dia luas. Malaysia pun, orang-orang sebelah kita pun tak kenal, ni orang negara, luar negara pun kita boleh jual juga. Ha, untung. Untuk itu untung yang pertama. Market dia luas. Yang kedua, produk ni senang nak jual. Sebab apa? Kita akan tengok dia punya, dia punya, you know, apa dia? Ha, okay. Kita akan tengok dia punya testimoni, testimoni. Testimoni kegunaan produk ni sangat banyak. Kita kata, kita boleh kata produk ni boleh menyelesaikan banyak masalah penyakit. Ha, boleh menyelesaikan pelbagai masalah kesihatan. Ada masalah kulit, stroke, enzima, macam-macam lah. Yang orang yang dah sakit, kita boleh bantu. Ini produk ni, okay, ni yang apa, kena ni, kena kanser pun ada, barah yang kena apa, juling pun ada, yang pekak, yang bisu pun ada, yang apa, apa masalah susah nak mengandung, macam you lah. Masalah hormon, masalah darah, nak bersihkan darah, kolesterol, masalah kecil manis. Semuanya dengan apa? Dengan satu je. Ha, satu ni boleh membantu semua. Sekiranya ada kawan-kawan ataupun kenalan kita yang ada komplikasi kesihatan ini. Okey. Itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga dia apa? Modal sekali seumur hidup. Seumur hidup. Okey. Nak cerita macam mana dia boleh dapat untung. Ini yang last lah. Macam mana dia boleh dapat untung. Okey, kalau kita dapat 14 kotak ni, okey, apa yang kita boleh, macam mana bisnes dia. Okey, yang pertama sekali contohnya dua daripada 14 kotak ni, dua ni kita pakai, kita gunalah dulu. Kita rasa dulu macam mana dia punya kelebihan. Lepas tu dalam bulan yang sama juga kita boleh, kalau kita nak jual lah, kalau kita nak jual, kita boleh jual kat kawan-kawan kita. Harga dia RM170. Ha, RM170. Ni kalau kita nak jual sendiri. Kata kita tak jual sendiri tak apa, kita boleh simpan, kita boleh pakai untuk diri kita setahun pun dia tak expired lagi. Ha, dia 2 tahun ke 5 tahun boleh pakai. Nampak ni 2024 punya expired. Lama boleh tahan. So kalau kita nak biar, kita nak pakai untuk diri kita sendiri pun boleh. Tapi kalau nak promote dekat orang lain pun boleh. Nak bantu orang lain kan. Orang lain yang ada masalah kesihatan ni macam ni kan. Kalau kaki dah kena macam ni, mesti kena potong kalau pergi hospital. Ha, saya jumpa kawan saya tu, ada kawan baru je saya jumpa. Dia luka dia sikit je. Macam ni, sikit ni je luka dia. Lepas tu, dia jumpa pergi hospital, doktor kata kena potong kaki. Bayangkan, kaki sekarang dah tak ada. Dia kata, kaki ni berapa harga dia? Kalau orang kata, bayar 100 lebih untuk selamatkan daripada potong kaki, sanggup tak? Mesti sanggup. Doktor kata apa? Doktor kata tak ada choice, tak ada pilihan. Terpaksa ada potong. Tapi kita kata masih lagi boleh ada pilihan lagi. Masih boleh diselamatkan. Cuba dulu produk ni. Cuba selama sebulan. Buat betul-betul ikut cara yang kita ajar. InsyaAllah kaki tak kena potong. Kita boleh ajar cara sampai macam tu. Ha, untuk orang yang kena diabetes lah. Orang yang apa, kaki nak kena potong. Okay. Ini bonus ni. Ini cerita dia. Kalau daripada sini. Nama apa? Yong. Yong eh? Ya. Tak nampak. Okay, ni Yong kan? Yong, kita cara dia. Kita cara untuk ini, cara untuk kita buat bisnes lah. Macam mana kita nak dapatkan balik modal kita. Ha, orang mesti nak cerita nak balik modal kan. Cara kita nak dapatkan balik modal, kita hanya cari orang yang kita kena apa, jumpa orang yang nak buat bisnes juga, orang yang nampak bisnes ni. Sebab ini bisnes ni orang kita punya, orang Melayu, orang Bumi Putera, orang Melayu Islam kita punya. So mesti dia orang nak cari orang satu bisnes yang boleh tahan lama lah. Orang bisnes yang boleh kekal lama. Dia nak cari orang Melayu punya bisnes kan. Ha,
Bisnes nak cari orang bisnes, lepas tu yang boleh tahan lama, yang boleh buat yang income sampingan. Okey, yang pertama sekali kalau bonus dia, kalau kita dapat apa, kita cari orang yang nak buat bisnes jugaklah. Setiap kali kita sekurang-kurangnya kita dapatkan 6 orang je. Untuk kita dapatkan, sebenarnya 6 orang ni dah balik modal banyak dah. Sekurang-kurangnya 6 orang je untuk kita balik modal. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat 2 orang, kita akan dapat, setiap orang ni akan dapat RM 280 280 280. Ini ada pairing dia. Sebab apa? Setiap satu orang, satu set akan, kita akan dapat RM 40. Ini kan, satu set RM40. Kalau yang package 2310 ni sama dengan 7 set. 7 kali 40 28 kan. 280. Sebab tu dah dapat 280. 280 280. Dia kira satu set, satu set RM40. Maknanya untuk kita dapat 2 orang pun dah dapat RM8. Nak dekat separuh dah ni. Dah dekat separuh dah balik modal. Kita dapatkan 2 orang yang nak buat bisnes juga, yang nampak produk ni bagus, produk ni. Lepas tu ada bisnes yang bila kita tak payah buat kedai dah. Kedai kita online je. Kita ada sistem yang boleh akses 52 negara juga. Okey, lepas tu yang kedua, step yang kedua sama juga. Maksudnya kita buat benda yang sama juga. Sebab apa saya cakap tadi, kita cari 6 orang tu kan. 6 orang. Ini sama juga dan benda yang sama. Cuba kira berapa. Mana kata itu? Kita besar habis sikit. Apa tadi? 280 tambah 280 tambah 280 kan, tambah 40 ini. Okay, 80 kali 3 kan 3 kan, turut 3 kan, kali 3 apa ni? Ya, macam mana dia hilang? 8 40 kali 3 25 20. Yang kita baru cari 6 orang ni je dah dapat balik modal, lebih balik modal. Itu belum cerita lagi yang ni 170 ni. Contohnya kita guna 2 daripada 14 kotak, kita dapat barang ni 2310 tu kita dapat barang 14 kotak ni. Lepas tu 2 kita guna, yang 12 tu kita boleh jual. Kalau kita tak nak jual tak apa, ni contohnya 12 tu kita dapat jual. Kita dapat jual 1 170. Tak apa. 12 kotak kali 170. Ini kira berapa? Ini kosong. 12 kali 170. Berapa dia dapat? 240. Ini campur ni dah 2 kali ganda dah keuntungan daripada ni. Ini bayangkan seumur hidup kita, contohnya 10 tahun lah kita buat bisnes, tak boleh kita dapat 6 orang ni saja. Orang yang nak buat bisnes juga, orang yang nampak potensi bisnes, nampak kita nampak dia punya negara Malaysia, Thailand, Singapura ni. Bayangkan setiap ni satu orang je lah. Contohnya kita dapat satu ni seorang je daripada 6 orang ni, seorang je. Ni negara. Tapi kalau kita cerita kat daerah, kita satu daerah ada satu. Tak bayangkan kawan kita punya lah ramai, takkan tak ada satu orang yang nak buat bisnes juga, yang nampak bisnes ni. Ni adalah satu bisnes platform. Sebab kita boleh pergi dekat kita punya syarikat. Kita ada HQ kita dekat Putrahat. Kita boleh nampak sendiri bangunan dia sendiri. Kalau kita boleh tengok dia punya sistem sendiri, sistem online. Semua tu ada, jelas. Barang pun ada, sistem pun ada. Marketing plan lah dia. Kita setakat ni lah saya jumpa MLM yang ni, network yang ni adalah network yang patuh syariah, syariah compliant. Maknanya JAKIM dah sahkan ni, tidak ada unsur tipu. Tidak ada
macam ada setengah setengah syarikat tu ada benda yang dia sembunyi-sembunyi. Untung bonus-bonus yang dia disembunyikan. Kalau macam ni tak ada. Kita transparent. Setiap kali masuk bonus ni akan masuk ke dalam sistem, kita nampak sistem tu. Lepas tu minggu depannya dia terus transfer dalam akaun kita. Ha, maknanya kita tak payah nak tunggu minta HQ tolong transfer duit saya bonus bila nak masuk bonus saya ni. Tak payah, dia automatik akan masuk dalam kita punya akaun. Nampak, ini sahaja tu punya step. Dia ada, ni saya cerita ni kan, hanya dua bonus. Dia ada 7 bonus semuanya. Ha, yang duit duit yang lain yang yang sebelum saya ceritakan maknanya. Banyak, maknanya bonus ni banyak. Maknanya kita boleh dapat bonus tu duit lah. Duit-duit yang boleh dapat. Ha, yang ni hanyalah dua bonus yang saya ceritakan. Ini saya akan bagi Yong. InsyaAllah Yong nanti kalau Yong ada masa boleh fikir-fikirkan, boleh buat research, kajian sikit. Sebab apa tahu? Sebab apa saya suka cerita kat Yong? Saya dalam pukul 11 nanti saya nak buat meeting dengan kawan sebelah suku. Meeting kawan, dia orang Sabah juga. Dia nak tahu pasal bisnes ni. Ha, saya ceritakan benda yang simple je. Bayangkan, kita nak cerita kat orang, pendek ni je. Bisnes. Senang tak nak cerita? Berapa minit? Aku cerita tadi. Duduk, duduk lagi sini boleh sering. Yang tu selingan lah. Tapi senang ceritakan, ni nak kau nak cerita kat orang yang ni, 5 minit. Betul tak? Bisnes berjuta-juta. Bisnes boleh capai ni. Bisnes boleh capai RM RM4,000 setiap hari. Ha, ni kita akan tunjuk nanti kalau macam mana nak dapatkan RM4,000. Ni baru RM2,000 lebih. Dalam berapa step lagi boleh dapatkan RM4,000 setiap hari. Ha, yang tu yang best. Itu sahaja. Jom, saya minta maaf nak tanya bawa. Okey tak? Okey tak saya present? Okey.